aku wis nunggu kok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa Mas Pak channelnya. Aku tak iso nang rumah sakit, pas aku ngono. Mbak Deni iki duwe dagangan iki ora nggone dhewe. Tinggone Mbah Kem duwe pirang mulut, Mas. Yo anggo telu apa pira? Ini ceritanya sapi pemirsa ini bayamnya kabeh 6 bulut podo kembang orangnya si mundoi ini sisi cukup dong telos kado kembang ya wes enggak panggung ini jemur tengah aku mari gak mudu masalah ini podo sakit pemirsa aku mau pergi dong sakit ini gendel no gue tuku lawak arek mbano kok mbambo apa wong yo iku anu kalau anu gontelane bakem ditili dino nyumbang kok nek lalah ngene iki kok sik ngundi sami ya aku sing ngeli mbah niki lho satu kuwi ngeli mbah pepeane wong lanang yo ora iso rapek mong aja sini yo. Penting iki tol-tol. Ngatol. Tren. Ora iso siwet-siwet ta aku. Iki ora. Ku ben mek kedebok dene kok. Aku golek iki ora enak. Mari kita lihat. Cok kan ora ya. Mana yang tadi? Yo, sini nih. Kok jerat deh. Kan buka apa-apa. Mbah Nono duwe lahan dhewe ya Mbah Nono. Engko sing ngajar Mbah Kem. Iki iki lho. Bayi merah. Iki lho. Nek dipeki. Nek rambut putene Mbah. Iso. Wis kondo sekak gak payu baru. Kondo nek 6 bulut iki wis tukul. Kembange bakul lemo. Wah, lajene ya pas kae lho ya. Lah Mbah Kem payah jere ngomah kae. Ya kae jere diwene Fitri ayu kae. Di pilai, mek mau selawe 20, ora didrop. Kudune kan sekaligus sedina pintek nek bae mak ngono lho. Ya wis. Iya, dong telo. Mbah Kem ki jenenge nek tanduran apa tane ya adem, cete lombok. Nah, dong telo iso bener-bener yo yo mbah. Nek dong telo ngono ya mak yo. Sesuk-sesuk iso. Nek bayem kuwi harus bareng, nek gak bareng. Engko yo ngono kae, kembang, wis kembang. Ora payu. Ora payu. Tiwas dijabuti. Ojo kuwat ngono. Ora. Gak sampah. Dadi piye? Ngene iki di lahan nombo yo. Tuang iki ngene an, menyok. Andri yang baru kan mengiliki nang rumah sakit baru mengkondur anu ini mbak nomen mek
Dong telo kalau nanduk gendengan. Iya, Bang. Iya, Bang, kok. Mungkin kok nak bener diri ya ora iso, gak wong wedo. Soale gaweane wong wedo, Mbah. Ah. Sebab makan sapi yang belum ora. Ya sak kowe. Kok digolek nek lawan iki. Mundi. Gondor, Bang. Kok barang baju? Mana kan baju? Mana baju ngetar kono mang? Mang ngetar kono sele di dalam. Berarti anu Bang, nano mek tong telo. Untuk rong dina wo ini Bang yo. Yang ini yang ngorea ya, Bang? Iya, ya. Tapi ngorea ya rasa ngelolor ini. Ngorea ya. Paling ini saya ngelolor. Ngelolor ini setan gini, tapi aku ini. Aku ngeri. Lu kok nganjur dong telo barang aku ngeri. Api-api. Api-api kalau ngelolor ini. Nah, ini Pak Ehan ini nonjo, Pak Ehan. Ini dia nonjo. Barang ini marah nih. Nggak sampai. Aku nggak marah nih, kok. Kok tegal? Kok suwimen? Kok gini? Ini lagi nih, kalau coba. Eh, pangan mama ngejar nek acara apa-apa yo, yo bener nek ora rene. Rek nek acara guru yo perang. Ayo, Mbak. Ayo, jadi saya mati yang di bahkan. Yo, ini lagi. Terima kasih. Lagi tegur sopeng iki. Iki Mbak Isma sak melok, Guys. Mbak lagi meninggal kakak ipar. Sebelah Mbak ini pas kae. Dulure Isma sing nangane kae. Sing wedok. Sing meninggal loro jeroan po. Jadi sampai loro apa nek isa ora kepeso bukan darah iki, Mak. Teko jam 4 sore, jam 4 esuk mati. Urung ditangani yo ntar mau. Yo mak dokter ngarep tok lah wis sampai kena apa-apa. Timbus tok. Tapi dhisik yo mbek oksigen nang. Tapi di sini anu pemeriksa orang ini orang weteng lo, maksudnya kandungan bisa tahu dikira weteng masuk mas tua weteng mau saya tahu nabi ya orang ya ini dia anak si tok itu guys macam mana langsung les gue nih dengan kandi weteng kuwi kan gak iso omong lho Mbah yo. Isma mang yo kondo. Ndek jane iki kandhari mak ngono gak dikandhari nek ning ngendi gone kok. Nek nang rumah sakit mau patek dong lho. Jare keluargane gue iki nak rene. Tapi ra keluargane Mbak Isma pihak sedo. Wong lanang wedok. Ayo mimi. Omah mati iki. Waki yo wong yo. Tapi keluargane wedok kok ae. Apa-apa maksudnya ya kenal Mbak Eni kok kita sih ngelak nih ngomong kangen kok ngomong udah sopo Mbak Kemang ngomong sih ngelak nih ngantin Anisma kalau Mbak Mbak Eni sama gue pancernya nyawar ngomong jajar-jajar ngomong sama suka ya apa pake tolong ya pake ngomong genteng jajar pas tapi Mbak Eni semendingan ya? Eh, sarah bang, sarah sabar emang adem ya? Adem jus apa? Jambu jus jambu wah, metu nih bahkan bagus, bahkan pondi lho kan bahkan gula pon tak ada yang lho tak kira kok PMI, nah sebelah PMI anu apa nih? Golek jus jambu, wah emang nyata lho bang, yus kita berdua golek oh kamu golek ayo, Tapi semua minggu terakhir orang takut.
jadi belum tahu penyakit aslinya ini pokoknya di apa jenenge diinceng nah pemirsa didelok nah kan kok nek ning gone PKU yo dirongsen nah ning gone rumah sakit ndi yo dirongsen rapinya yo yo lambung garang jantung iki karo ngono Pak Ani yo iki diperiksa ning ndi ngaleh-ngaleh yo diperiksa didelok nah yo didelok terus masih hasilnya wis enak ning gone rumah sakit sing sadurunge tetep dianu lha kok laporan kok rumah sakit ini agak tinggi periksa ulang gledek mau langsung bayangnya digundul digawon ruangan nginceng ini apa sih radiologi dari yang mau jadi belum tahu cuman hasilnya kayak gini biasanya nek sesuk lagi berarti periksa di nek gak teko yo dokter yo gak kondo kok bisa ngene. Paling kok nek pas kontrol teko. Yen anu perawate piye lorone. Yo lorone jantung mang ngombe lambung. Lambung yo kontrol. Tam. Selange dokter. Nek nek kontrol. Yo lek. Bar kuwi terus umat tambah sakit iki. Tak ana piye? Ya nek semingguan luwih mah. Ono omah kae wis. Sing oprek. Loro prek iki minggu yo, Mak yo. Minggu wis pendak minggu di ini. Sak umur wis ora mak kok. Minggu kuwi yo. Oke, sampeyan lho nek kok ben ninggal mertuane. Nah, bar dadi kalau gak sunate pian wae. Terus seneng iki. Iki nek kontrol seneng iki. Bar kontrol. Bar kontrol. Kae terus bar kontrol PKU. Terus yang pengkok. Ning pengkok dikongkon nggone Jonogoro. Ning Jonogoro dikongkon ngamar. Urus sampe dibel ngamar, urus sampe dibel kontrol kedua. Ngamar. Wis ana nang ngene. Luwung guys kena jumbo-jumbo. Bahno, tukune lawa Bahno. Tuku lawa. Si Ake tiba om paling kita mulai no dongtel lagi terus ngarit lewat ya pesak-pesak ini juga ngarit balik nek arah ya pengen ini seripah langsung tawam kewe iya uliso repot-repot iya anu sarapan dulu kan urmah panu sedih mbak mbak tempat tadi mbak sekarang gua pengen melepur aku nyegur lo Bruno kakek enak udah suka tempatnya mana tempat ini kok menang mbak lah patah tiga Uki Bobati Lah iki, oh luweh, guys. Ki, kuwi rong dina. Ki. Ki. Eh?
piye mau pasak gendul pemirsa dipecel. Iki entuk 25 pemirsa. Lumayan. Lumayan. Iya. Boter saiki ping ning ngene omahmu ngono. Engko wae. Wis sik tak larang sejenak aku. Kan sampeyan rasane nanggo beban. Heeh, maksud tadi butno. Kok dijaluk dhuwit saiki apa engko? Kalau paling dikei nama kau ini. Ditampani orang darah kau piye? Kita ada nasakan ya. Aku ngerti mak. Kak apa yo? Orang sedih kecurigaan terpenting guys. Renah no, timang bati kasih ngakon. Wes jadi duit. Wes orang ini ngunu-ngunu kiki. Selamat. Selamat mbak. Lo tangan gue bisa ngedol. Wes kono ya pemirsa ditutup aja kontennya hari ini. Kimau gendeli. Godong telone Mbah Kemi iki timbang kuti pakakno sapi didadekno dhuwit engko uange dikasihkan sama Mbah Nongko ben baru sing alumni pemirsa iki Mbak Dini tak ngetero Mbah Ru ngetero nang gone lek Sriami kuwi bakul sayuran drop-dropan nang gone pasar agen gedhe tuh sing dikulaki wong-wong ngono kuwi pemirsa ngetik ning kono. Biasanya ya bahkan Dewi sengecar berhubung bahkan Yuki lagi kayak gini jadi ini ya di ternorono aman-aman pemirsa ini bayam 6 gulut ya lenyap ngembang kabeh padahal aku nek nyebar 6 gulut ini nyebar pirang gelas bah 6 gulut ini rong gelas ini sak gelasnya telung puluh hewu patang puluh pokok modal swidak pitung puluh langkuh nek nyirami ngorean sampai selikur dino wayahe panen dadak man mbak ini loro mang dadi gak iso manen bayeme mau nek gerdong telo kan iso sesuk kena nek bayem kuwi kudune bareng-bareng wis ngono ya aku tak ndang ngetero dong telo iki entuk selawe gendril Mbak Kemi Mas ngono pemirsa ya ditutup ae kontennya hari ini para subscriber Deni Ismas terima kasih banyak sing wis like comment subscribe gak dengar rezekine tambah lancar diberi kesehatan umur panjang. Mbak Deni pamit ya pemirsa ya becek tidak lo ketara dadi wong apik sampai nglarane wong ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.